Pemirsa, ombak besar membuat dua kapal feri bersenggolan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Akibat cuaca buruk ini, perjalanan kapal tujuan Bakauheni Lampung terganggu. Sebuah video amatir merekam gambar dua kapal feri yang tabrakan di tengah laut. Dalam video ini, terdengar suara yang diduga berasal dari anak buah kapal yang mengatakan kapal tersangkut jangkar. Belum diketahui kerusakan akibat kejadian ini. Hingga Senin malam, angin kencang dan gelombang tinggi masih terjadi di perairan Selat Sunda, Banten. Hujan deras juga terus mengguyur Pelabuhan Merak. Sejumlah keberangkatan tertunda akibat cuaca buruk tersebut. Akibatnya banyak penumpang yang terjebak berada di dalam kapal karena kapal tidak bisa bersandar. Kerabat lagi nunggu ini, Pak? Lagi nunggu, Pak. Nunggu keluarga? Nunggu kerabatnya. Kerabat? Iya. Nah, tadi berangkat jam berapa katanya, Pak? Tadi jam 6, Pak. Belum ada kabar ya? Belum ada kabar, Pak. Karena ada keterlambatan itulah cuacanya ini. Cuacanya? Iya. Ombak ini juga ya? Ombak. Hingga saat ini pihak ASDP Merak Banten memastikan tertundanya sejumlah keberangkatan kapal menuju Bakauheni Lampung. Kapal akan diberangkatkan jika cuaca membaik. Dari Cilegon Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.